Berarti abang yang mendasari keberanian itu ayat Quran tadi? Ya? Ayat Quran dan ilmu tauhid tadi. Serta sejarah orang-orang yang pantas dihormati. Saya kasih secara klausul intelektual, Pancasila bila tidak diterangkan dalam perspektif Islam, mati dia. Dia ideologi yang belum selesai. Bang Egy ini, Masya Allah. Nah, sekarang sudah aktif di konten YouTube kan Bang ya? Aktif, Insya Allah. Nah, kira-kira apakah ini untuk menjaring massa Bang? Tidak. Saya sudah katakan sejak awal, People Power Channel ini untuk edukasi. Bahwa pemerintah jangan baper, jangan panas kalau dikritik, Anda harus pakai logik. Karena kami ini berdasarkan cara berpikir os jubedil. Os-nya itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Objektif itu artinya tidak memihak, sesuai objeknya yang ada. Ya kan? Nah, sekaligus nih misalnya ribut saya dengan siapa, saya nggak boleh, walaupun itu anak saya, tidak boleh objektif. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Dia bilang apa? Jika putri Rasulullah, Fatimah, mencuri, aku sendiri yang potong. Itu objektivitas yang luar biasa dari Nabi. Nggak ada pemimpin kayak dia itu. Nggak ada. Sampai hari ini. Ya, objektivitasnya. Nah, itu didukung dengan dalil surat An-Nisa ayat 135. Nanti kita lihat. Didukung oleh dalil Al-Ma'idah ayat 38. Jadi kalau ada yang mencuri, potong tangannya. Itu perintah Allah. Dan Rasul laksanakan. Dengan satu perumpamaan tadi. Jadi objektivitas itu jangan dipahami menjadi kita justru berpihak. Kalau berpihak sudah subjektif. Nggak mungkin bisa berlaku jujur, berlaku benar, apalagi adil kalau tidak objektif. Nah, logika berikutnya, kalau dia objektif dia akan melangkah sistematis. Ya, sistematis. Satu tahapannya. Dan kalau sudah sistematis, misalnya Gus Warid benar, walaupun saya punya segudang gelar, saya ikut antum. Karena antum benar. Objektif tuh Bang? Ya? Itu objektif. Nah, ini pemerintah banyak sekali tidak objektif. Banyak buat kesalahan, nggak ngakui, nggak tahu diri, kita malah ditangkap gitu. Jadi dia tidak jujur, tidak benar, tidak adil. Abang nggak capek Bang? Udah ditangkap masih aja... Kalau pendekatannya tidak ibadah, pasti capek. Tapi pendekatan saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah daya dorong saya. Insya Allah. Mati syahid menjemputnya, insya Allah. Amin. Ya Allah. Kalau dibilang mati syahid itu agak luar biasa. Gitu. Masya Allah. Memang itu... harus jadi cita-cita. Masa ente mau mati sangit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa abang gak pernah tabayun gitu sama pemerintah sehingga ya jalannya tuh treknya sama? Atau sama siapa orang abang dekat sama orang pemerintah? Karena tabayun kan dipentingkan. Ada. Tingkat-tingkat panglima atau jenderal atau pernah saya ngomong gitu. Tapi mereka sekrup juga, gak bisa. Mesti ini. Dan sisi globalnya tidak bermaksud menuduh siapapun, tapi saya bicara fakta. Siapapun di Indonesia yang mau jadi presiden, mesti kunjungan ke Amerika. Itu problem yang besar. Bagaimana saya mau bicara sama Amerika? Saya udah ke Amerika, Bang, belum jadi presiden. Saya juga pernah ke Amerika tahun 2000. Tapi sekarang nggak bisa lagi, karena the dangerous man. Gitu. The dangerous man. Minta visa susah gitu. Nah, abang juga dapat gelar profesor. Apa yang bisa abang, kok bisa Bang Egy ini profesor? Ya, saya ini gelar benar kan nih Bang? Benar, saya ngajar di PT IKI. PT IKI. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an di Lebak Bulus itu loh. Terus saya bergaul dengan banyak hal dan ada teman yang sudah profesor di ASEAN University, Malaysia. Nah, saya profesor dalam bidang pengetahuan agama Islam untuk perspektif penegakan hukum. Allah. Gitu loh. Jadi di situ expert saya. Maka Anda mau sebut ayat berapa, bagaimana talaburnya, insya Allah saya sanggup atas izin Allah. Ya,
Seperti tadi yang saya gambarkan. Satu contoh misalnya, satu contoh. Semua manusia pasti meninggal. Ya. Tapi tidak semua yang meninggal ketemu Allah. Allah buat syarat. Coba dengan hormat ente bacain surat 18. 18 ayat bang? Ayatnya 110. Sebagai satu contoh bahwa banyak orang nggak paham ini gitu loh. Artinya tolong sampaikan. Artinya aja lah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersetukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ada dua poin. Berbuat kebaikan dan jangan musyrik. Ini bukan tafsir, ini tadabur. Ilmu Al-Quran ini. Jadi kita lihat apa itu kebaikan. Nggak boleh menurut versi kita dong. Versi Allah lagi. Nah, salah satu unsur kebaikan ya yang Allah terangkan itu surat Ali Imran. Ali Imran ayat bang. Ali Imran ayatnya 134. Tentang kebaikan ya. Allazina yunfikuna fis sarai wal dhara wal kazi. Artin aja langsung bang. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu antara lain nahan amarah, maafkan orang, bayar infak walaupun sempit. Itu ente kalau kerjaan itu Allah suka. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa yang membuat amalan paling disukai Allah? Nah, sepengetahuan saya, kalau ada yang kritik boleh, tapi saya mengetahuinya, Rasul menjawab, amalan yang Allah suka adalah kamu menyenangkan hati orang beriman. Kamu. Apalagi kamu bayarin utangnya. Nah, saya kalau punya utang ente bayarin, gue seneng banget ente. Makasih, gue suarin. Allah. Pasti itu. Gak punya duit, dia bujangan, pengen nikah, dibayarin mau nikahnya. Seneng kali itu orang beriman. Itu kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan lainnya lebih detail ada di Al-Baqarah 177. Tapi itu inilah, panjang. Ini coba saya ingin beritahu bahwa saya punya kualifikasi keilmuan gitu loh. Bukan asal-asalan. Nah, sekarang tentang musyriknya penting ini. Surat 9 ayat 23-24. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi aba'akum, wa ikhwanakum, bapakmu, saudara-saudaramu, jangan kamu pilih jadi pemimpin, aulia, pelindung, penasehat, pembina, apa yang kamu menjadi rujukan, jangan, walaupun itu bapak lo. Nah sekarang saya berpikir, ini si Fulan ini bapak gue bukan, ngapain gue pilih deh. Apalagi gak bener deh, lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Gak boleh. Nah ukurannya apa? Ada delapan. Ada delapan. Sembilan sama yang tadi ini, aba'akum. Ayat 24 ya bang? Nah, ayat 24 ya coba, ada 8 tuh. Jika bapak-bapakmu, satu bapak-bapakmu, dua anak-anakmu, saudara-saudaramu, tiga saudara-saudaramu, istri-istrimu, empat istri-istrimu, keluargamu, lima keluargamu, harta kekayaan yang kamu takut, perdagangan yang kamu takut rugi, ya. Dan rumah-rumah tempat 8. Tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah lebih yang kamu cintai daripada Allah wa Rasul, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang. Nah, pertanyaan seriusnya, mana yang gak terlibat ke delapan itu? Susah bos. Kita berjuang gini apa yang dikira kita gak ribut di keluarga? Ribut. Anak saya, istri saya, begini-begini. Jangan main tinju terus, mainlah gaya silat pak, gini-gini. Ya saya harus hadapi, itu keluarga saya cintai. Tapi kita tidak boleh larut dengan tunduk itu, gitu loh. Ibrahnya siapa? Ibrahim. Bapaknya sendiri, dia lawan ketika ngajak kepada kemusyrikan. Muhammad sendiri, pamannya Abi Thalib, nggak mau masuk Islam.
enggak boleh Muhammad tunduk kepada juga Abu Jahal, Abu Lahab. Sebelumnya lagi Nabi Musa. Ya, sebelumnya lagi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf spesifik loh, spesifik keluarganya, saudara-saudara. Spesifik dalam arti gini, surat 12 ya, ayatnya 33. Subhanallah. Kayak kita mesti belajar lagi gitu ini. Supaya kita itu mengerti bertindak itu karena perintah Allah, bukan karena si fulan mazhab A, mazhab B, enggak ada. Surat Yusuf ya, surat 12 ayat 33. Wahai Tuhanku Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaran mereka kepadaku. Ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Penjara lebih aku sukai, bos. Jadi kalau ada kiai yang bilang, wah masuk penjara, dia menafikan sejarahnya Nabi Yusuf. Gitu. Tapi juga kita jangan sok-sokan. Nantang-nantang, enggak. Saya fungsi kritik aja. Fungsi kritik aja? Demi Allah, demi Rasul nih. Jokowi yang saya hormati, kalau Anda benar, saya dukung Anda. Gitu. Tapi kalau Anda enggak benar, izinkan saya kritik dong. Jangan kok malah aku di penjara. Gitu. Itu eksplisit ekspresi nurani. Enggak ada daldil-daldil gitu loh. Itu yang penting, ke depan gitu. Baik, insya Allah Bang. Nah, sekarang pesan terakhir buat anak muda untuk melek politik itu seperti apa? Ah, baca surat 3. Surat 3 ayat? Ayat 142, 146. Ini pesan politik yang serius buat siapapun dan generasi kapanpun gitu loh. Jadi landasannya tetap Al-Quran? Al-Quran nggak ada menurut si fulan. Apalagi pendapat Socrates, pendapat Plato, pendapat Roscopon. Oh, Robert Malthus, Al-Hashib itu antara khulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Benar. Lu pikir lu masuk surga? Udah jenggotan, udah pakai peci, udah rajin sholat. Lu pikir masuk surga? Baca lagi sekali lagi. Ayat 43 atau 44? Enggak, 142-nya aja. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Lu masuk surga enggak lu? Masuk Bang. La ilaha illallah. Kalau enggak jihad, apa kalau jihadnya kapan lu? Jihad di media. Ya. Ya benar, selemah-lemahnya jihad. Kalau enggak beribadah mah istilah. Ya, itu lemah, selemah-lemah jihad. Berdoa aja lah. Tapi jangan mimpi surga. Karena ini maunya ini langsung. Logikanya yang keduanya, jihad berjihad antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar itu gimana? 146-nya. 146. Dan bertanya banyak nabi yang berperang. Enggak, nabi. Bukan begitu. Ulangi sekali lagi. Ada yang salah. Dan betapa banyak banyak nabi yang berperang ya, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya dan bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi yang sabar itu gimana? Tidak lemah. Tidak lemah. Tidak lesu. Lemah letih lesu. Nah, dan tidak menyerah. Dan tidak. Nah, konteksnya buat pemuda atau generasi takwa istilah saya. Karena saya ingin Indonesia ini beriman dan bertakwa. Sebagai visi saya. Misi saya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Program saya ASI. Al-Quran, sholat, infak. Ini tijaro lam tabur. Satu bisnis, satu urusan yang gak bakal rugi. Anda tahu, menurut Monash University, 73% rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat rakyat Indonesia. Ini Monash University. Kalau DMI ya, yang dipimpin Pak Yusuf Kalla, meneliti ada 65% yang tidak sholat, tidak baca Quran, tidak bisa. Bayangkan, bagaimana mau kondusif bangsa ini diberkahi oleh Allah? Bagaimana? Nggak mungkin. Terbalik dengan surat 7 ayat 96 juga. Ini penting Pak, untuk closing statement kita itu. Surat 7 Al-A'raf ya? Ayat 96.
Dan sekiranya Allah. Penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari langit. Bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Walau anna ahlal Quran, qura'an man wattaqu la fatahna alaihim baraka. Jadi kalau kita benar-benar beriman, tadi visi saya, misi saya, amar ma'ruf nahi mungkar, Allah kasih berkah dari langit. Fi samawati wa ma fil ard. Apa dari langit? Hujan, sinar matahari, geotermal, petir, apa saja yang dimensi dari dimensi langit. Dari bumi apa? Ada kelapa sawit, ada minyak, ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada apa aja. Luar biasa bumi kita ini. Dan saya doktor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, bukan ECEC, saya SBY malah adik kelas saya. Berarti Bang Prof ini profesor, doktor. Banyak anak gelar nih. Ya alhamdulillah. Tambah lagi SAMSI. Tapi saya nggak mau lah pakai gelar-gelar, males lah. Udah biasa Egy Sujana aja lah. Egy Sujana. Ya, karena saya lihat misalnya Newton, nggak ada profesor Newton. Robert Malthus, Jean-Jacques Rousseau. Nggak, udah nama aja. Bang Egy aja. Bang Egy, Masya Allah. Nggak usah pakai gelar-gelar lah. Walaupun kita punya hak untuk pakai itu. Tapi itu kan hak-hak yang memang mesti. Ya, kalau mau dipakai boleh, enggak gitu. Kita sumber nilainya Al-Qur'an. Sumber nilainya Al-Qur'an. ASI tadi. Ya, ASI, Al-Qur'an, salat, infak. Karena salat itu inna salata tanha anifasa wal mungkar. Jadi kalau orang itu benar salatnya atau sesungguhnya salat, tercegah dari keji dan mungkar. Nah, persoalan seriusnya, pemerintah nggak peduli rakyatnya sholat nggak sholat sebodoh teing. Itu kan agama, Bang. Ya harusnya yang orang katanya dia beragama Islam, ya diurus dong. Yang ke gereja, diurus dong. Difasilitasi. Yang ke pura, yang ke tempat-tempat ibadah suci, diurus dong. Pemerintah tuh harus begitu mengayuh, itulah Pancasila. Ya. Kalau bicara akidah, lakum dinukum. Waliyadin. Dan juga pasal 29 ayat 2. Masya Allah, ini ke pasal nih. Iya. Tadi Quran, sekarang pasal. Iya. Negara menjamin warga negaranya menjalankan agama. Pasal 5 ayat 1. Jungto pasal 20 dan 21. UUD 45. Bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sejak 2002 di amandemen. Jadi haknya DPR sama hak presiden dipisah, tapi substansinya sama. Yang punya kuasa membuat hukum di Indonesia adalah presiden dan DPR. Dan juga mengatur segala sesuatunya. Nah, jadi logika saya dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Kita hitung aja emas. Sejak tahun 1962, emas dikuasai Freeport. Freeport itu siapa? Amerika. Mana pasal 33 jalan? Enggak jalan. Jadi, harus dimengerti, Allah sudah kasih sumber daya alam yang banyak tadi. Berkah itu. Ya, di bumi dan di langit. Tapi tidak jadi berkah. Kenapa? Itu satu contoh emas yang dikuasai Amerika, bukan negara Indonesia. Kan sudah diambil lagi, Bang. Bohong, saya berani bilang bohong itu. Dispestasi 51%, saya bertaruh secara intelektual hukum. Dari sudut mana? Dua. Unbinding namanya. Unbinding itu dilihat dari dua hal. Satu, pengelolaannya. Dua, pengawasan. Jujur sampai hari ini, pengelolaan dan pengawasannya siapa? Masih Amerika. Dari mana 51%? Itu harus jujur, baru kita bertarung intelektual. Saya tidak fitnah. Bertarung intelektual? Bertarung intelektual. Nah. Dialog. Nah, inilah cara saya menghadapi yang disebut tadi oligarki, feodal, transaksional. Ini caranya dengan kejelasan intelektual. Maka kesimpulan penting ini, dari kurang lebih 200-an juta rakyat Indonesia ini, yang masih miskin itu, lebih dari 100 juta. Masya Allah.
Anda bayangkan, empat kolong merat. Si fulan, empat kolong merat. Kekayaannya setara 100 juta rakyat Indonesia. Yang ngomong Prabowo, ada di bukunya. Ya. Setara 100 juta. 100 juta rakyat Indonesia dikumpulin hartanya sama cuma empat orang kolong merat. Lu bayangkan gitu. Kan disparitasnya jauh sekali. Tapi insya Allah Bang, di 2024 kan 2045 itu kan zaman kemasannya Indonesia. Insya Allah. Nah, gitu. Makanya saya bertarung ikut pemilu. Oh iya, dari partai Pemersatu Bangsa. Bangkit, maju, menang. Insya Allah. Asih. Al-Quran, sholat, infak. Dan targetnya Indonesia makmur. Amin. Saya ngerti sumber daya alam. Saya bisa hitung hutan. Saya bisa hitung laut. Saya bisa hitung segala sumber daya alam. Ada ilmunya geografi informasi sistem. Yang sekelas sama saya dulu tuh sekarang menteri kelautan. Menteri apa? Oh, itu menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Situ Nurbaya. Itu sekelas S3. Bang Hegi ini punya partai sudah punya masa kalau kayak gitu. Wah, iya sudah, seluruh se-Indonesia. Kalau enggak bisa enggak bisa didaftarkan. Dan ya, sudah resmi ada SK Menkumhamnya. Bukan ece-ece ada. Bikin partai itu tidak mudah dan tidak murah. Mahal, bos. Capek. Tapi atas izin Allah, saya sanggup. Insya Allah tanggal 14, Allah buktikan. Amin. Jadi dan KPU tolong jangan cari kesalahan. Terimalah. Ada kurang-kurang dikit ya diperbaiki. Jangan ditolak. Ya. Berarti ya. Pesan Bang Egy cuma tiga tadi. ASI. ASI. ASI, betul. Al-Quran. Sholat. Infak. Dan ini bisnis yang gak akan rugi. Dari mana dalilnya? Buka dulu, penting ini. Surat 35, Fatir. Fatir 35. Ayat 29. Surat 35, nah, itu. Jadi tidak bermaksud saya mendikte siapapun, saya hanya bacain Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat, dan mengimpakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Coba bayangkan, bagaimana orang tidak mengkaitkan perdagangan dengan sholat, perdagangan dengan baca Quran, perdagangan dengan infak. Quran itu, tijarah lam tabu. Abang pakai tiga itu karena basicnya Quran. Nggak bakal rugi. Allah yang janji, masa Allah bohong. Wallah, sallu ala Muhammad. La haula wala quwata. Jadi gitulah Gus Warid. Alhamdulillah. Kita closing statement. Saya tidak berpretensi apapun, apalagi ambisius, tidak. Saya hanya ikhtiar. Yang Allah endorse, Allah stimulan lewat ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi saya on the track, aswaja, ikuti aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lawan pemerintahan yang sah, tapi mengkritik boleh. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah semuanya tabayun karena Islam cinta damai. Banyak orang saya latih untuk mendamaikan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.